Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika. Ini bersama Mbah. Siapa Mbah namanya? Menantri. Munandri. Mubab. Mbah Munandri yang bertepatan di Desa Singopadu, asli kelahiran sini, Mbah ya. Iya. Jenengan. Asli kelahiran pribumi Desa Singopadu, dan ini adalah akan menjelaskan bagaimana sejarah Singopadu dan dulu-dulunya itu ada apa, terus pundennya di mana, terus kenapa dan situ. Di sini kita di channel YUTBH Sekarwangi bersama Mbah Munandre yang berada di RT berapa, Mbah? RT 7. RT 7 RW 2. RW 2 di Desa Singopadu. Ya, gimana Mbah Nandre, setahun jenengan apa wawasan yang akan diceritakan di Desa Singopadu dulu? Gimana Mbah, bisa diceritakan? Tiba sejarah-sejarah itu. Iya, sejarah-sejarahnya Desa Singopadu. Gimana Mbah setahunya jenengan, ada tradisinya dulu ada apa gitu Mbah? Ya, ada pun dan itu di sana tengah sawah itu. Oh, di tengah sawah? Iya. Ya, oh. Namanya lom. Wit lom atau wit kepo? Iya, kepo. Dulu lom. Dulu lom. Lalu saya pohon lom tidak tahu, tapi kepo itu tahu. Kepo. Kepo. Oh, iya. Berarti kepo sudah lama, Mbak ya? Iya. Berarti dulu ada berapa pohon, Mbak? Ya ada mangga, ya perembesi itu, lom, ada kelapa sawit itu. Iya, kelapa sawit. Iya. Ada. Berarti ada 5 atau 4, Mbah? Mangga. Mangga. Kepo. Kepo. Lalu kelapa sawit. Kelapa sawit. Perbesi. Iya. Berarti 4. Ada 4. Iya. Lah itu semuanya ketika ditebang tahun berapa itu, Mbah? Kok semuanya enggak? Enggak ingat saya tebangan itu. Sudah era tahun 2000 atau 9, 19? Ya, Pak Lurah ini apa itu? Almarhum. Almarhum itu. Apa Rohman? Rohman. Iya, yang nebang. Ya itu. Oh. Tahun berapa itu? Era 2000. 2000. Iya. Ya, itu kira-kira ya itu. Enggak ingat saya. 2010 ke atas. Iya. Ya, oh. Itu pernah nggak Mbak ada sesuatu kejadian apa yang aneh gitu? Pernah diipeni atau gimana? Nggak pernah saya pengen. Oh iya. Biasanya dulu sering ada upacara adat kayak banjaan ruah di situ Mbak ya? Iya gitu. Kayak sasaji, cok bakal gitu Mbak ya? Iya. Tapi ceritanya orang tua-tua itu dulu itu apa bapak desa itu loh, iya. Apa kan itu untuk bernaung di situ. Oh. Karena tidak ada rumah kan, iya. Untuk bernaung jadi dihormati. Oh, dihormati Mbak ya. Iya, pohon itu dihormati karena tempat bernaung orang dulu-dulu. Oh, sakral. Iya. Iya ya Mbak. Jadi sebenarnya di situ kalau ada sesaji kayak bakar kemenyan berarti itu tidak menyembah Mbak ya, menghormati Mbak ya. Iya, menghormati tempat. Iya. Bernaung di situ itu. Menghormati Mbak ya. Jadi bukan menyembah Mbak ya. Bukan. Bukan ya. Kalau menyembah tetap di Allah ya Mbak. Iya, tetap di Tuhan. Allah. Apa itu kan uri-uri budaya. Nenek moyang itu. Oh, nenek moyang. Dulu itu bernaung di situ, enggak ada rumah kan. Oh. Pohon besar-besar itu untuk bernau apa atapnya itu dadu apa alang-alang itu loh. Jadi bukan bukan syirik apa. Iya, ya, ya betul Mbak. Betul, betul. Iya. Saya sangat setuju sekali. Iya. Dan terus apakah di situ pernah ada sesuatu batu atau bata kuno seperti peninggalan dulu Mbak? Mbak Munandri bisa dijelaskan? Enggak ada ya, enggak. Enggak ada. Enggak ada. Seperti tetenger atau gimana, Mbak? Ya, yaitu di makam Singopadu kan ya. Ada apa itu? Cungkup. Cungkup, kan? Ya.
itu Mbah Singojoyo. Mbah Singojoyo. Iya, yang babat desa itu. Mbah Singojoyo. Itu tetengernya gimana? Kok bisa dikatakan Mbah Singojoyo itu dulunya ada apa dan siapa penemunya, Mbah? Ya, penerusnya ini yang kata-kata orang dulu. Ya. Namanya Singojoyo. Oh, penerus. Penerus, iya. Oh, jadi seperti lurah pertama. Bukan, bukan. Bapak desa itu kan bukan lurah. Bukan, maksudnya gini. Yang saya maksud gini, Mbah. Jadi Mbah Singojoyo ini adalah penerus, Mbah, ya, penerus desa. Yang bapak desa ini. Oh, tapi lebih tua mana sama punden, Mbah? Sama pundennya, iya. Kira-kira ya. Tua punden, Mbah, ya? Iya. Iya. Kan belum ada Singojoyo bapak alas ini. Iya. Sudah ada punden untuk bapak itu. Oh. Jadi tua itu. Iya, karena pohon, Mbak, ya. Iya. Karena eranya Hindu. Hindu kan lebih tua daripada Islam. Iya. Iya, betul, Mbak, ya. Kan sini dijajah Hindu dulu, Mbak. Iya, Hindu. Pada apa? Hindu, Hindu, Belanda, Inggris, Jepang, Inggris, betul. Hindu, Hindu, Belanda, Inggris, Jepang, Islam masuk. Iya. Iya, ya, masuk. Jadi Hindu dulu yang ada di sini zaman kerajaan, Mbak, ya. Iya. Berarti karena dari itu Indonesia ini dinamakan bangsa Indonesia karena pernah dijajah Hinduan, Hindu di Asia ini. Itu bukan dijajah, Mbak, lebih tepatnya itu menyebarkan agama, berdagang dengan cara dagang. Bukan itu, agama juga. Bukan menyebarkan agama. Iya. Kepercayaan. Ya, sama Islam itu ya. Kalau menyebarkan agama. Ya. Islam juga iya, kalau Belanda dan Jepang memang menjajah karena memperbudak, Mbak. Iya. Ya gitu. Lebih gitu. Tepatnya seperti itu, Mbak. Iya. Ya, untuk selain itu, Mbak, seperti di itu, Mbak. Celangap. Gimana, Mbak? Penjelasannya seperti pohon terembesi besar itu juga umurnya berapa itu loh, Mbak? Di Ampas, pabrik gula. Itu cuwet itu. Pohon cuwet itu. Iya. Terus, Mbak? Ya, itu dulu sawah, ya, sawah Singopadu itu kan dibeli Belanda. Iya. Untuk apa itu? Tempat ampas-ampas itu loh, apa? Iya. Tapi pohonnya itu udah lama, Mbak? Itu saya enggak, itu saya sudah masih kecil enggak tahu. Oh, masih kecil. Iya. Berarti ya, lama itu cuwet itu. Oh, pohon besar yang sekarang itu, Mbak, ya, di Ampas itu. Berarti masih ada itu. Masih ada, berarti itu cuwet. Bukan terembesi. Iya. Berarti lama, Mbak, ya, itu. Iya, lama cuwet, ada cuwet dulu. Pernah nggak, Mbak, ditemukan suatu bangunan-bangunan kuno, peninggalan kuno di daerah Singopadu? Kata-katanya orang-orang dulu, Mbak. Nggak ada, ya. Ya, cukup itu. Cukup itu? Bangunan ini, saya ya tahu cukup itu saja. Dulunya seperti apa, Mbak? Apa? Nisan kuno apa gimana? Apa? Dulu bentuknya? Sebelum dibuat cungkup itu, bentuknya seperti apa, Mbak? Saya bangun cungkup itu tidak tahu. Tapi saya sudah besar itu, sudah masih kecil itu sudah ada cungkup itu. Oh, iya, iya, iya. Tidak tahu yang bangun siapa, tidak tahu. Tapi kata orang itu, cungkup itu sarianya siapa itu? Mbah Singojoyo. Mbah Singojoyo. Terus pernah mbahnya ini dengar sesepuhnya desa Singopadu ini selain Mbah Singojoyo siapa, Mbah? Pernah dapat cerita atau kabar pada dulu-dulunya? Tidak ada. Ya hanya Singojoyo itu. Siapa lagi? Tidak ada. Ya ada lurah-lurah gitu ada.
lurah-lurah itu ada lurah Jais, lurah Wongso, ya itu. Oh, lurah-lurah dulu Mbak ya? Iya. Pernah nggak Mbak ada suatu kejadian yang aneh itu di Desa Singopadu? Kayak mitos atau kejadian goib gitu Mbak, setahu Mbak, Mbak Munandri ini. Cerita apa ya? Kejadian-kejadian goib, kejadian goib itu. Iya. Di Desa Singopadu itu. Apa Mbak biasanya penunggunya sana, penunggunya sini gitu, Mbak? Enggak ada. Kalau lindu-lindu itu ada, goib lindu, ada lindu itu ada. Kalau goib desa enggak tahu saya. Oh, goib lindu itu gimana, Mbak? Ya. Goyang, rumah ini goyang. Tapi daerah sini aja Mbak ya? Enggak, semua. Oh, semua? Iya. Kok goib Mbak? Enggak tahu. Nah, seperti tsunami itu kan lindu itu ya. Iya. Ya pernah ada lindu itu. Goib apa? Enggak ada. Pernahkah Mbak Munandri ini diceritai oleh orang-orang dulu tentang sejarahnya Desa Singopadu atau tentang sebuah penunggu seperti ada kok bisa dinamakan Singopadu itu gimana Mbak? Ya nggak tahu ya, ya itu tadi yang babat itu Pak Singojoyo itu nama sini Singojoyo Kejeksan Patian itu kan saya nggak tahu. Kok kebanyakan orang bilang itu Singopadu berasal dari singa yang diadu gitu. Iya, katanya singa adu. Iya, itu pertukaran itu loh. Oh. Padon. Singa itu padon. Tapi apakah menurut panjenengan itu mitos apa tembung gadok, Mbak? Sanepan atau gimana itu? Atau seperti halnya otak-atik gadok itu Mbak, kok bisa orang-orang mengatakan seperti itu, kan mereka-mereka kan belum pada masanya itu. Iya, belum. Ya, kita tidak tahu. Singa Jaya, mestinya ya namanya orang itu Singa Jaya, ya Singa Jaya ini namanya. Namanya orang itu Adi. Ya. Oh, namanya orang diambil. Jadi asal-usulnya Desa Singopadu ini ada perselisihan? Iya, dengan Kajeksan itu, Jekso itu. Oh iya? Kajeksan ini Jekso. Ini, Singopadu. Mbak Singo, Ngesoyo. Kajeksan, Mbak Jekso. Oh, jadi apakah benar Singopadu berarti pernah berselisih dengan Kajeksan, Mbak? Iya, barangkali. Kalau ceritanya orang dulu tuh Mbak Jekso dengan Singo Joyo itu bertengkar. Entah enggak ya rebutan hutan bawahan barangkali. Wilayah? Iya, wilayah. Rebutan wilayah atau bawahan Mbak? Atau rakyat? Entah bawahan, rakyat. Buat apa rakyat? Ya bawahan ini. Oh, wilayah? Iya, wilayah. Kekuasaan? Iya. Ya, ya wilayah. Tapi kok itu Mbak, makamnya hampir berdekatan Mbak Jekso sama Mbak Singojoyo. Iya, berdekatan memang. Yang Kak Jeksan itu sebelah utaranya ya. Iya. Nah, Singojoyo ada di sebelah selatan. Ya itu asalnya ya bertengkar, kata orang lain, orang dulu bertengkaran Singojoyo dengan Kajeksan itu. Kalau Mbak Jailani itu Mbak, gimana Mbak? Mbak Jailani itu baru? Orang, iya. Ya baru. Mbak Jailani itu ya orang Kajeksan dulu. Orang, kalau dulu itu mondok di situ loh,
Pagerwojo. Enggak. Buduran. Iya, gitu. Oh. Mondok gitu. Bajalan dulu itu masuk kecil mondok situ. Bajalan itu. Jadi enggak ada hubungan dengan asal-usul zaman dulu, Mbak? Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Selain itu, apakah pernah dengar, Mbak, di Singopadu ini dulu itu kenapa kok sungainya ini sering ada kalap? Entah, enggak tahu itu. Enggak tahu, Mbak, ya. Tapi sering ya, Mbak, dulu? Iya, banyak yang tenggelam. Iya, tenggelam itu. Kadang-kadang ikan itu mumbut itu. Yang curi itu, Pak. Anggotanya, biasanya, keluarganya kena apa? Apa itu? Ikan. Tenggelam itu. Enggak berani ambil ayam itu, ikan itu enggak berani. Oh, kalau dari salah satu keluarganya ada yang korban, iya. Keluarganya enggak berani cari ikan di sungai ini. Iya. Oh, kenapa, Mbak, itu, Mbak? Ini takut barangkali nanti ada itu susulan. Iya. Oh. Pernahkah ada sesuatu yang aneh, Mbah, di sungai di Desa Singopadu ini? Menurut cerita? Aneh, ya ada itu tadi. Tenggelam itu tadi, ada apa? Enggak ada. Kalau menurut jenengan, danyangnya Desa Singopadu ini namanya siapa selain Mbah Singojoyo? Mbah Wreksonya atau gimana? Iya, saya tahu ya, hanya Singojoyo. Singojoyo itu yang paling tua. Paling tua? Iya. Yang bapak itu Singojoyo itu. Pernahkah dengar penunggu goibnya, Mbah, di punden di sawah itu? Tengah-tengah sawah? Lam juga. Iya. Pernah dengar cerita penunggunya seperti apa gitu? Enggak tahu. Belum ada yang cerita. Belum ada. Selain di situ, pohon kepunya ada di mana lagi, Mbak? Ya ada, ya hanya kepu itu. Oh. Sirikoyo sana. Oh, pohon sirikoyo. Iya, sebelah barat utara itu sana. Ya termasuk tempat keramat, Mbak, ya. Apa kan? Kepo. Ya itu juwet itu ada. Kepo, ya. Lalu cirkoyo, enggak ada lagi, enggak ada. Jadi menurut panjenengan ada berapa tempat yang dikeramatkan itu, Mbak, di Desa Singopadu? Yang menurut orang-orang dulu dikeramatkan itu. Ada berapa, Mbak? Tempatnya. Seingat Mbak Munandri. Ya, juwet itu ada dikeramatkan. Di sebelah? Ya, di pabrik itu. Juwet ya. Itu. Sekarang ada termesi ya? Iya, jadi termesi. Dulu itu juwet itu. Iya. Itu pernah dikeramat orang suku-suku itu. Orang suku? Orang apa, suku, menyan-menyan itu. Iya. Ya, di situ. Di kepo itu. Iya, terus? Nggak ada lagi, sudah. Di Srikaya? Srikaya, Srikaya. Nggak ada yang nyuguh. Nggak ada. Tapi dikeramatkan, Mbak, ya? Nggak dikeramatkan, tapi ada pohon yang dulu itu orang Singopadu ada yang hilang. Hilang? Iya, katanya orang sini diambil orang halus itu loh. Oh, di Srikaya tadi? Iya, Srikaya sana. Oh, di sebelah mana, Mbak, pohonnya itu, Mbak? Sekarang enggak ada, sudah di apa, doser semua. Di RT mana, Mbak? Singopadu.
9 berang. RT 9? Iya. Kalau Juwet tadi di Ampas? Iya, di Ampas. Ngomong-ngomong, kalau mbahnya saya ajak, masih ingat mbah tempat titik-titiknya? Apa? Titik-titiknya pohonnya itu masih ingat? Ya, ya sudah berupa bangunan pabrik, enggak tahu itu kira-kira. Kira-kira ya di pojok utara garasi itu ada pohon juwet dulu. Oh, yang di situ dikeramatkan, Mbak ya? Iya, dikeramatkan, ada orang suku-suku itu loh. Iya. Enggak, Sepunden itu ada. Jadi totalnya ada 4. Termasuk Mbah Singojoyo, Srikaya, Bunden, Witlom itu, iya. Pohonlom, sama Juwet. Juwet. 4. Terus katanya Mbah... Pohon jerme sini ada. Ada? Iya, pohon jerme. Pohon jerme, itu dikeramatkan Mbah dulu? Iya, dikeramatkan jerme, kepo, Juwet. Jerme. Yang lain enggak ada, hanya 3 ini. Jerme, kepo, Juwet. Iya. Cerminnya itu sebelah mana, Mbak? Kira-kira sekarang ya ada di itu WC-nya TK itu pohon cerminnya. Oh, di WC-nya TK itu, Mbak? Ya? Iya, dibangun sudah rupa bangunan, tidak ada, sudah di dowser semua. Iya mbak, soalnya dengar-dengar di situ ada sebuah pusaka di situ mbak, di Cerme itu, di TK. Barangkali saya dengar pohon Cerme. Dulu Cerme itu untuk suku-suku Kepo dan juga kalau Sriwaya itu ada orang hilang, itu katanya diambil orang halus itu. Iya. Katanya disuruh angon bebek gitu, yang keluarganya itu di itu pertigaan Singopati itu sebelah utara. Oh iya. Rumahnya dulu. Sampai sekarang Parti. Belum ketemu mbak. Apa? Sampai sekarang belum ketemu. Ya sudah enggak berapa tahun sudah ya enggak ada. Tidak ketemu mbak. Tidak ketemu. Berarti pohon cerme, pohon juwet. Iya. Yang di suku-suku itu lom, lom, kepo itu loh, kepo, iya, kepo itu yang lom itu. Srikaya enggak itu, hanya orang sini hilang itu diambil orang alis itu ada situ. Berarti dulunya di TK itu tempat keramat, mbak ya, dulu? Iya, ya kira-kira sekarang ya ada di kamar mandi TK itu loh. Iya. Ada, ya itu pohon cermnya ada situ. Soalnya di situ sampai sekarang angker mbah. Entah, katanya TK kata, itu. Iya, katanya ada kelihatan orang. Ya mungkin bisa jadi. Itu tadi mbak marah karena tidak dihormati atau gimana, sudah direnovasi dengan sebuah bangunan yang tidak selayaknya bangunan itu yang dimaksud tempat keramat mbak ya. Karena kan dulunya kan dihormati, kok sekarang dirubah menjadi TK, sekolahan TK itu mbak ya. Iya. Sekarang kan jadi kolam lele itu mbak, atau sekolahan TK? Sebelah baratnya, kolam lele itu kan sebelah timur itu. Iya, mbah. TK itu ya di kamar mandi TK itu loh. Kamar mandi TK yang sekarang apa dulu? Sekarang. Yang sekarang. Iya. Oh. Pernah nggak, mbah? Kelihatan atau ada orang kelihatan penunggunya seperti apa, di mana gitu, mbah? Nah, saya nggak tahu itu. Yang pernah kelihatan nggak tahu ya. Saya sendiri kan pernah jadi itu saya tuang kebun itu ya, saya dari situ tidur di situ, enggak bermimpi, enggak apa, enggak pernah. Saya kata orang ada orang
Kak, banyak gitu. Ngomong-ngomong, mbaknya ini di rumah punya nggak mbak sebuah batu atau pusaka gitu mbak? Enggak punya. Nggak punya mbak ya? Enggak. Mbak pernah dikasih atau dijatuhi sebuah benda-benda gitu? Enggak. Mbak, mbaknya ini ngomong-ngomong umurnya sudah berapa mbak? Sekarang 87. Mbak Nandrim ini 87 mbak ya? Iya. Ya, pemirsa YUTBH Sekarwangi kini bersama Mbak Nandrim atau Mbak Nandri? Iya. Mbak Nandri. Apa Mbak Nandrim? Mbak Munandri. Mbak Munandri. Bersama Mbak Munandri ini kita menguak sedikit sejarah yang dimana banyak orang Singopadu yang mengarahkan kepada cerita ini akan bisa terkuak sedikit dengan Mbak Munandri. Jadi Mbak Munandri, saya mengucapkan terima kasih banyak Mbak ya. Iya. Untuk pesan-pesan kedepannya gimana Mbak? Agar supaya tidak kepaten nobor atau gimana pesan-pesannya untuk ke depan, biar leluhurnya dahnyangnya ini tidak menimbulkan sesuatu yang tidak-tidak itu Mbak. Pesan-pesan dari panjenengan gimana Mbak? Pesan-pesan. Iya. Ya, titip pesan buat apa ke depannya anak cucu Desa Singopadu ini biar gimana gitu, Mbak? Pesannya panjenengan. Saya akan tidak berkuasa ya, lurah. Yo, tidak apa-apa, Mbak. Karena Anda yang dituakan di sini. Apakah Anda setuju bila mana punden Desa Singopadu dilestarikan lagi? Sudah didoser itu apa? Loh, tidak apa-apa Mbak, kan bisa direhab kembali. Bila mana diuri-urikan lagi budayanya, apakah setuju Anda Mbak sebagai tetua di sini secara pribadi nurani panjenengan? Tapi saya setuju, tapi nek kalau Pak Luran tidak setuju bagaimana nanti? Saya kan tidak kuasa. Insya Allah kalau Pak Lurannya setuju Mbak, cuman kita masih berhalangan dengan tokoh-tokoh tertentu. Kalau Pak Lurahnya insya Allah sudah setuju. Karena Pak Lurahnya ini saya amati sendiri orangnya netral dan juga berjiwa Bhinneka Tunggal Ika itu Mbak. Jadi apa artinya Bhinneka Tunggal Ika itu kan kita berbeda-beda tetap satu jiwa kan gitu Mbak. Tapi berhubung sekarang banyak yang ya seperti itu tidak bisa saya sebutkan, akhirnya kita sebagai yang uri-uri ya, tidak kita saja, seharusnya wajib kan Mbak untuk seluruh masyarakat dimanapun kan wajib menghormati suatu peninggalan leluhur gitu kan Mbak ya. Kan harus menghormati diuri-uri biar sesuatu yang dihargai di desa ini agar tidak menjadi hal yang dipandang sembrono gitu kan Mbak, dipandang remeh kan gitu Mbak. Karena orang-orang dulu kan ngerti Mbak, kalau sekarang kan banyak yang pinter, cuman itu tadi kan Mbak ya? Ya terima kasih Mbak Munandri. Terima kasih banyak Mbak Munandri. Semoga pesan-pesan panjenengan, petunjuk panjenengan menjadi suatu berkah dan petunjuk. Kita harus membenahi suatu itu tadi, kalau kita jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau kita jadi Nasrani jangan jadi Belanda. Orang Belanda. Nah itu, kalau kita jadi orang Hindu jangan jadi orang India kan gitu. Iya, kita ini Indonesia kan Pak ya. Iya, Indonesia kan ada tradisinya apa, yaitu harus dilestarikan Pak ya. Jadi jangan budaya luar yang dilestarikan. Iya, harus budayanya sendiri kan gitu. Walau sawah itu harus ditanam di sendiri, jangan di... Iya betul Pak. Iya. Betul itu, saya setuju. Nah kan sekarang kan kayak pemuda-pemuda sekarang kan sudah tidak mengerti apa itu, jarang yang mengerti. Iya. Apa itu cok bakal, sandingan, sajen, sesugu, ubo rampe gitu kan Mbak ya? Iya. Kan jarang sekarang yang mengenal seperti itu. Ya yes, intinya zaman sekarang ini yang penting uang, 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 dan iya, uang Mbak itu, ya. Iya. Tapi tidak sampai
responsif bagaimana leluhur itu dulunya itu susah payah membabat di sini. Iya, membabat itu susah payah. Susah payah, terus bagaimana cara menghormati adatnya. Sing dirak-irakno, gak ngerti. Nah, itu saya setuju sekali, Mbak, itu, Mbak. Banyak. Banyak orang yang terselamatkan, banyak orang yang terselamatkan dengan bener karepe dhewe. Ngoten, Mbak. Iya. Ya, jadi akeh wong pinter tapi gak ngerti ya di situ. Ya, terima kasih. Iya. Kita cukup sekian. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, sagung dumadi. Wilujeng, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam, Namaste. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Selamat siang semuanya. Semoga bermanfaat bersama Mbak Nandri. Kurang lebihnya Mbak Nandri dan saya sebagai YTB Askar Wangi di channel YouTube, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf sekali atas apa tindakan dan ucapan yang keliru di dalam ucapan ini tadi, wawancara ini tadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh penonton di channel kami YTB Askar Wangi dimanapun Anda berada. Jangan lupa dukungannya, tetap ikuti terus jejak YTB Askar Wangi. Mbak, dadah gini, Mbak. Iya.